Dan siapa yang tidak mengenal ikan? Ikan yang sering kita konsumsi sebagai lauk pauk memiliki berbagai jenis macam variatif. Ikan yang sering kita lihat baik di sungai, laut, ataupun ikan hias memiliki kesamaan seperti sirip dan bernapas melalui insang. Seringkali kita berpikir bagaimana sih ikan itu bisa tidur? Ikan memiliki perbedaan dengan kita yang sebagai manusia dalam proses tidur. Terbagi menjadi dua, yaitu tidur aktif dan tidur tidak aktif. Ketika ikan memasuki tidur aktif, maka ikan akan sedikit memperlambat aktivitas fisik dan ritme pernafasannya, jadi tetap bergerak ya. Sedangkan ketika ikan memasuki tidur tidak aktif, ikan akan lebih lama diam di satu tempat tanpa adanya pergerakan. Ada satu pertanyaan yang menarik, kenapa ikan selalu membuka dan menutup mulut? Hal ini dilakukan untuk membantu proses pernafasan dari ikan, proses memasukkan air yang kaya akan oksigen dan dialirkan menuju insang. Ketika ikan menutup mulut, air yang penuh dengan karbon dioksida akan dibuang melalui celah insang. Air bisa masuk ke dalam mulut ikan dikarenakan tekanan di dalam mulut ikan yang turun dan volume di dalam mulut ikan bertambah, yang akan melakukan gerakan seperti menghisap.